warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemanusia, jumpa lagi dengan saya Wakan di YouTube channel Suara Daun 207. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah Allah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang. Selawat dan salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita, yaitu Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik teman SD, di video kali ini saya akan membahas salah satu tanaman atau tumbuhan, yaitu kamboja. Nah, yang mana dari kamboja ini mungkin ya teman SD tidak asing lagi ya yang namanya tanaman atau tumbuhan kamboja. Akan tetapi mungkin teman SD ada juga yang belum mengetahui apa saja manfaat dari tanaman kamboja tersebut. Nah, saya akan jelaskan beberapa manfaat dari salah satu tanaman atau tumbuhan kamboja. Yang mana manfaat yang pertama yaitu untuk mengobati kutil ya teman SD. Jika teman SD mengalami ada kutilan di area tubuh, teman SD bisa manfaatkan yaitu dari getahnya nih teman SD ya. Jika di sekitar tubuh teman SD ada kutilan, teman SD manfaatkan yaitu getahnya. Nah, kita penting seperti ini, pasti itu ada getahnya. Nah, kita siapkan yaitu ini kapas ya, menggunakan kapas lalu kemudian teteskan si getahnya itu ke dalam kapas, lalu kemudian tempelkan ke bagian kutil tersebut. Itu untuk mengobati kutil jika teman SD mengalami atau ada di area tubuh teman SD ada kutilan. Nah, itu caranya sangat sederhana sekali, cuman menggunakan getahnya. Dan manfaat yang kedua yaitu untuk mengobati sakit gigi ya teman SD, yang mana yang sudah pernah mengalami bagaimana rasanya sakit gigi ya. Kalau sakit gigi jangankan anak-anak, orang dewasa pun walaupun itu peribahasanya katanya apa, kumisnya segede betis, kalau udah terkena sakit gigi, wah itu rasanya nangis. Nah, jika teman SD mengalami sakit gigi tersebut, teman SD bisa manfaatkan juga dari tanaman atau tumbuhan kamboja ini. Caranya juga sama ya teman SD, itu kita menggunakan getahnya. Kita gunakan getahnya lalu kemudian kita teteskan juga ke dalam kapas. Nah, setelah mendapatkan getahnya di dalam kapas tersebut, lalu tempelkan ke bagian gigi yang terasa sakit tersebut. Nah, itu untuk mengobati sakit gigi. Dan manfaat yang ketiga yaitu untuk mengobati bengkak ya. Jika teman SD mengalami bengkak di area sekitar tubuh kita, biasanya itu yang mengalami bengkak itu nggak tahu di tangan, nggak tahu di kaki, itu biasanya yang diakibatkan terkena benda tumpul atau sejenisnya. Nah, jika teman SD mengalami luka bengkak, teman SD bisa manfaatkan yaitu dari akarnya ya teman SD, dari akar atau tanaman kamboja ini. Nah, bisa juga dari akarnya dan daunnya. Kita ambil beberapa helai daunnya dan juga akarnya, lalu kemudian cuci sampai bersih. Nah, setelah bersih kita rebus dengan menggunakan air secukupnya. Kita tunggu sampai air tersebut mendidih, dan tak lupa juga itu kita kasih sedikit garam ya teman SD. Kita tambahkan sedikit garam, lalu kemudian kita tunggu sampai air tersebut mendidih. Nah, setelah mendidih, teman SD baru bisa mengangkatnya dan diamkan beberapa saat. Dan diamkan beberapa saat, setelah air tersebut menjadi hangat, teman SD, nah luka bengkak tersebut, teman SD rendamkan ke dalam air tersebut. Dan manfaat yang keempat yaitu untuk mengobati kencing nanah atau sepilis ya teman SD. Jika teman SD mengalami kencing nanah atau sepilis, teman SD bisa manfaatkan itu dari akarnya ya teman SD. Kita ambil beberapa akarnya lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Nah, setelah bersih kita langsung merebusnya dengan menggunakan air sebanyak 2 gelas.
sekitar bus sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, teman SD kemudian angkat, lalu kemudian disaring terlebih dahulu agar terpisah antara akar dan daunnya. Nah, setelah hangat, teman SD baru bisa mengkonsumsinya, minimal itu 1 hari ya teman SD. Jadi tidak sampai 2 kali atau 3 kali, cukup dengan mengkonsumsi 1 kali. Dan manfaat yang kelima yaitu untuk mengobati bisul. Nah, jika teman SD mengalami di area teman SD ada bisulan, teman SD juga bisa manfaatkan tanaman atau kambute ini. Nah, itu caranya sangat sederhana sekali. Bisa dari daunnya, bisa juga dari getahnya. Nah, kalau dari daunnya, kita ambil 1 helai daun ini. Lalu kemudian kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah bersih, teman SD bisa di apa ya, kayak seorang Jawa mah kayak semacam digarang gitu ya, kayak dipepeskan itu. Jadi biar layu dahulu. Nah, kita garang di atas bara api. Nah, setelah daun tersebut layu, lalu kemudian teman SD ambil minyak sayur ya. Minyak sayur lalu kemudian oleskan ke atas di bagian area daun kamboja ini. Nah, setelah merata, lalu kemudian baru diambilkan ke bagian bisul tersebut. Dan bisa juga dari getahnya. Nah, kalau dari getahnya itu bisa juga kita petik dari tangkainya ini, lalu kemudian kita ambil getahnya. Kita menggunakan kapas juga bisa. Nah, kita teteskan ke dalam kapas, lalu kemudian kita tempelkan ke bagian bisulan tersebut. Nah, agar bisul tersebut mudah atau cepat pecah. Dan manfaat yang keenam yaitu untuk menghilangkan tai lalat ya. Tai lalat itu biasanya yang nempelnya di mana saja, yaitu bisa ya, karena yang namanya tai lalat kita tahu bisa di area pipi atau di area tubuh. Nah, jika teman SD tidak suka atau kurang senang sama tai lalat yang ada di teman SD bisa manfaatkan tanaman atau tumbuhan kamboja ini untuk mengobati atau untuk mengatasinya. Caranya juga sangat sederhana ya teman SD. Cukup kita ambil getahnya, lalu kita ambil kapas, teteskan ke atas kapas, lalu kemudian setelah itu kita tempelkan ke bagian tai lalat tersebut. Nah, lakukan secara rutin. Dan manfaat yang ketujuh yaitu untuk mencegah rematik ya. Jadi yang namanya mencegah itu sebelum terjadinya rematik, alangkah baiknya kita ya teman SD itu manfaatkan bunga kamboja atau tanaman kamboja. Nah, untuk mencegah rematik teman SD menggunakan untuk bunganya ya teman SD. Nah, bunganya seperti ini, bunga kamboja. Nah, kita ambil beberapa tutun seperti ini, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Nah, setelah bersih, teman SD bisa merebusnya langsung. Kita rebus dengan menggunakan air cucurnya, lalu kemudian kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, teman SD baru bisa mengangkatnya, lalu kemudian teman SD bisa baru mengkonsumsinya. Nah, itu untuk mencegah rematik. Jadi sebelum terjadinya rematik, alangkah baiknya kita untuk mencegahnya. Dan manfaat yang ke-8 yaitu untuk mengobati asam urat. Jika teman SD mengalami asam urat, teman SD juga bisa manfaatkan kamboja ini, yaitu dengan cara kita ambil beberapa kelopak daun bunganya. Itu sangat manfaat sekali untuk mengobati penyakit tersebut, dengan cara yaitu kita ambil beberapa ini, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih, kita merebusnya dengan menggunakan air secukupnya. Nah, kita tunggu beberapa saat atau beberapa menit sampai air tersebut mendidih. Nah, setelah mendidih, teman SD baru bisa mengangkatnya. Nah, setelah itu kita saring, kemudian kita tunggu sampai air tersebut menjadi hangat. Setelah hangat, baru teman SD untuk bisa mengkonsumsinya. Dan manfaat yang ke-9 yaitu untuk mengobati batuk. Jika teman SD mengalami batuk yang berkepanjangan,
teman SD juga bisa manfaatkan bunga kamboja ini. Caranya juga sama, yaitu kita ambil beberapa kelopak bunganya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih, lalu kemudian kita merebusnya juga. Kita rebus dengan menggunakan air secukupnya, lalu kemudian kita tunggu air tersebut sampai mendidih. Nah, setelah mendidih, teman SD baru bisa mengkonsumsinya air rebusan bunga kamboja tersebut. Dan manfaat yang ke-10 yaitu untuk mengobati demam ya. Jika teman SD mengalami demam, teman SD juga bisa manfaatkan bunga dari kamboja tersebut. Dengan caranya juga sama, kita ambil beberapa helai bunganya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih, lalu kemudian teman SD merebusnya. Nah, hasil dari rebusan tersebut baru teman SD bisa mengkonsumsinya itu untuk mengobati demam. Nah, teman SD, itulah beberapa manfaat dan khasiat dari salah satu tanaman atau tumbuhan kamboja ya. Itu banyak sekali manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita. Terima kasih teman SD yang sudah menyaksikan video-video kami, yaitu YouTube channel Suara Daun 207. Jangan lupa saya meminta teman SD agar selalu mendukung video ini agar Suara Daun 207 maju dan berkembang dengan cara yaitu like, share, komen, dan subscribe. Nah, teman SD, seperti biasa ya, sebelum kita menutup video ini, saya terlebih dahulu memohon kepada Allah agar kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur panjang. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan suratul Al-Fatihah. Semoga dari surat Al-Fatihah itu kita bisa diberikan kesehatan dan keselamatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Mimalik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.